Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak-balik di tenggorokan, dia gak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah gak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah.